وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang bernazar mentaati Allah maka hendaklah mentaatinya dan sesiapa yang bernazar menderakai Allah maka jangan menderakainya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bab nazar. Nazar dalam perkara yang taat kalau hak wajib tak payah nazarlah. Demi Allah, saya nak menazar kalau baik sakit ni nak mayang 5 waktu. Nak menazar pun tak apa. Kalau saya baik sakit, saya ada halta nak pergi Mekah. Nak menazar. Hak tu benda hak bahasa dia dah. Saya nazar, tambah minum arak dah. Nazar apa benda hak wajib dah. Mudah nazar pun tak boleh minum arak. Itu dia. Nazar perkara yang sunat jadi wajib. Bernazar nak semelih, nak jamu, nak semelih kering, semelih kambing, semelih lembu, kubah, semelih apa nak jamu orang. Nazar nak sedekah, nak sedekah sunat jadi wajib kalau nazar. Nazar nak semelih korban maka jadi wajib kalau nazar tu. Nazar perkara yang haram, ini tak boleh haram juga. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku baik sakit, aku menazor nak pergi rapat bank. Nazor nak rapat bank. Nak rapat umur orang. Menazor nak akut dadah. Itu nazor benda yang haram. Nazor yang haram, haram. Lagi dosa besarnya. Buat main-main dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Mempermain-mainkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang bukan saja haram, jadi kafir pula. Mempersendakan Allah Ta'ala. Lagi berat. Mempermainkan Allah Ta'ala. Mana boleh buat main dengan Allah Ta'ala. Ini batas yang kita kena sedar. Nazar mesti ditunaikan. Yang wajib tetap wajib walaupun tak nazar. Yang sunnah, yang harus jadi wajib. Kalau bernazar. Ini perkara yang mesti kita kena faham. Hadis.